Hai kawan, salam satu laras. Salam satu bis. Salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CVA Sodor. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tes akurasi senapan angin dan alhamdulillah di CVA Sodor 99,9% akurasinya kita tes sebelum pengiriman. Yes. Gitu. Dan alhamdulillah 99,9% pelanggan kita puas dengan akurasi tanpa ada yang komplain ngacak. Iya. Ada 1-2 tapi enggak ya, banyak. Dari 100 minimal cuman kadang-kadang cuman 1 kadang-kadang enggak. Iya. Kita bawa ini si Rizky alias si Ciput karena apa? Kita mau ngomongin secara langsung dengan pelanggan karena dia yang langsung dengan pelanggan berhubungan langsung. Dan di sana ada Mas Ceku dan ada Mas Sapik, itu bagian pengetesan ya, ya. Untuk informasi kawan, di CVA Sodor tes akurasi senapan angin itu wajib ya. Karena di CVA Sodor itu ada 3 pengetesan ya. Ya, mulai dari pertama dari tim kita yang ada di bidang produksi sebelum dikirim ke sini itu di tes dulu ya. Jadi pastikan, dites dulu, dipastikan larasnya benar apa enggak. Nah, nyampe sini ya, ini nyampe sini contohnya di sini nih, ini sama ini baru datang, ini belum kita bongkar ya karena ini banyak sekali di sini. Contoh, ini waktunya apa tempatnya enggak memadai, maka ini kita selesaikan dulu baru ini nanti dibongkar ya. Kalau sudah dibongkar barang nyampe sini kita tes lagi. Jadi itu tes yang kedua. Itu. Dan yang terakhir kita barang sudah diorder kita tes lagi sebelum pengiriman. Kawan. Seperti yang ada di hadapan kita ini. Nah, ada berapa ini ya? Yang mau kita tes akurasi ini udah orderan dari kawan-kawan ini. Nah, ada ya, berapa ada ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Oh, ya, 21 ya. Mau kita tes akurasinya dulu. Ya, ini yang sudah dites itu ada tandanya ya. Ada. Ya, ada tandanya pelurunya kawan. Ada informasi kawan pelurunya seperti ini sudah ya. Sudah. Jadi seperti ini ya. Untuk kawan-kawan yang di luar sana enggak usah khawatir. Nah, untuk ada tesnya itu sudah dengan peredamnya. Jadi ini dada sudah kita garis. Garis seperti ini ya, dan garis seperti ini. Kawan. Ini harus dipaske ya. Dipaske dia pakai. Di oh ya dipaskan. Gitu. Yo dipaskan. Jadi ini sudah center dengan pelurunya sesuai dengan peluru yang sudah kita tes dari sini ada yaitu peluru ada peluru Hercules. Ya, kalau di sini tulisannya Hercules maka wajib kita pakai peluru Hercules. Jangan pakai yang kayak GPS gitu, biasanya kurang cocok. Ya. Dan kebanyakan masalahnya di pelanggan itu di situ ya. Iya. Ya. Kan kadang salah peluru, jadi ada kengacakan begitu ya kawan. Oh. Gitu. Mas Bro, kok ngacak Mas Bro? Wah, pakai pelurunya apa? Oh, pakai pelurunya itu yang 5000-an itu loh. Waduh. Itu mau tambah enteng lagi. Kalau di sini kita tes pakai Hercules, maka di sana juga harus pakai Hercules juga. Sorry. Nah, begitu kawan. Oke. Agak kesemangatan jadi agak gini ya. Ya, dan untuk kawan-kawan enggak usah khawatir juga untuk para pemula ya. Untuk para pemula yang mungkin apa namanya kurang paham dengan senapan, belum masih apa ya, pemula itu baru mengenal senapan ya. Di CVA Sodor enggak usah khawatir, ada tim khususnya, ada Mas Apik dan Mas Teguh itu untuk membantu kawan-kawan yang kesulitan ya. Mas, carane masang magazin gimana ya? Itu ada. Carane masang magazin ternyata ada belum yang belum tahu juga. Terus ngisi pelurunya gimana? Itu langsung aja hubungi Mas Safik atau Mas Ceku. Untuk nomornya nanti minta aja di bagian adminnya. Seperti itu kawan ya. Oke.
Jadi tidak usah khawatir untuk kawan-kawan, baik itu yang sudah expert di bidang senapan walaupun yang masih pemula ya. Jadi kalau untuk yang pemula itu ada yang bagian reviewnya, bagian apa ya, edit apa ya, cara bahasanya ini tutornya ya. Tutorial. Jadi kawan-kawan tidak usah khawatir ya, seperti itu. Oleh karena itu, dari tiga tes senapan tadi, mulai dari di tim kita bagian produksi, terus nyampe sini kita tes lagi. Kalau sudah dites masuk, itu barangnya kita taruh di atas. Nah, ya. Kalau yang nggak masuk, kita taruh di sana. Ada bagian rak khusus untuk barang-barang yang mau kita kembalikan. Ya, kita akan kembalikan ke tim yang produksi. Untuk produksi. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan nggak usah khawatir lah. Jadi katanya harga murah ya, harga murah akurasinya pasti murah. Nggak ada di CVA Sodor harga murah akurasinya mahal. Harga murah tetap kita jamin kualitasnya. Kita nggak jual barang murahan yang nyampe sana di membidik mata kena buntut, itu enggak ya. Apalagi ngacak sampai jarak berapa meter kenanya muter kemana-mana, itu jangan sampai ya. Kalau di CVA Sodor di sini kita ngetesnya jarak kurang lebih 20 meteran. Ya. Kalau 20 meter mas sudah nitik bagus, kita siap kirim. Enggak, kita ganti. Kita ganti larasnya, laras atau kita ganti unitnya, begitu. Betul kawan. Okay. Kalau ya, seperti ini si Rizky, biasanya kalau dites ternyata ngacak, pasti minta nganu memberikan solusi ke pengaji, ke pelanggan ya. Begitu. Biasanya ngomong itu Mas. Biasanya ngomongnya kalau gak ganti unit ya nunggu ganti laras. Biasanya kan barangnya kan beda kan Pak Bos, maunya bentuknya ini ternyata ngacak, gak ada ganti unit lain, kita ganti larasnya. Oh, seperti kalau itu. Ya masih ada yang lain, kayak bentuknya sama, kita kasih ganti yang unit yang sama ya. Pokoknya intinya adalah barang ngacak tidak ganti, layak kirim, kita ganti ya, seperti itu. Nah, dan seperti itu ya, ini contohnya Mas Ceku, seperti itu larasnya agak goyang, maka itu di servis dulu sebelum dikirim ya, seperti ya, itulah aman kawan. Nah, dan ini Mas Safik ini sedang lagi memasang regul. Jadi ya, ada pesanan regul, pesanan regul ya. Ya ada pesan regul tadi. Oke. Jadi untuk kawan-kawan yang mau nganu apa namanya, mau pesan dengan regul, siap ya, kita layani ya. Kita langsung ganti, bisa pakai Mizumi juga bisa, kita setel dari sini. Oke, semuanya seperti cocok itu ya, cocok pokoknya ya. Dan untuk kawan-kawan lagi, untuk pelanggan di CVA Sodor, kita berprinsip pelanggan adalah raja, walaupun kadang-kadang ada Raja Fir'aun juga di sini ya. Ini gimana, kita sudah memberikan benar-benar ya toh COD tanpa dipungut biaya iya, apapun ya, nyampe sana ternyata ngeprank ya, itu namanya Raja Fir'aun. Tapi enggak apa-apa ya, untuk para Raja Fir'aun saya doakan rezekimu tambah lancar sehingga nanti tidak ngeprank lagi tapi beli beneran ya. Oke. Iya, enggak apa-apa ya. Keluhan kebanyakan untuk pelanggan gimana Mas? Keluhan kebanyakan pelanggan itu membawa senapannya itu biasanya agak repot kalau yang beli pompa, beli tele. Tapi di CVA Sodor udah ada solusinya. Oh gitu ya. Jadi gini, okay, kalau kawan-kawan yang biasanya ini kata-kata dari admin langsung ya, bukan saya ya. Jadi pelanggan biasanya pada beli ke toko-toko lain belum di sini, itu keluhannya seperti itu Pak Bos. Jadi udah beli pompa, beli tele, dapetnya tas jaring. Gak muat tele, gak muat pompa, jadi masih. Seperti itu ya. Kan, di CVA Sodor ada gak Mas tas buat muat tele sama pompa? Tenang Pak, kalau bapak beli pompa sama tele, kita kasih yang muat tele sama pompa. Oh gitu. Nah, jadi kawan-kawan gak usah khawatir. Tapi kalau sudah beli di sana-sana nggak ada tas yang muat tele sama pompa, beli tasnya juga boleh ya, langsung aja hubungi admin, beli tasnya yang muat pompa sama tele Mas gitu. Enggak apa-apa, siap kita kirim juga. Bisa, ya. Jadi kawan-kawan enggak usah khawatir, tenangkan dirimu,
menyamankan dirimu bahwa di CV Asodor kita maksimal ya, semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua pelanggan ya, kecuali Raja Fir'aun tadi. Kita doakan rezekinya tambah lancar ya, supaya tambah maksimal nanti, supaya enggak ngepreng lagi. Oke. Ini semuanya sudah ya. Ini ada kayaknya ada spesial lagi, Pak Bos. Oke, spesialnya apa tuh? Ini mau impor ke luar negeri. Oh iya. Untuk kawan-kawan yang di luar negeri ya, kalau dulu saya selalu bilang untuk tak boleh di custom, walaupun itu tak boleh di custom artinya ngapa enggak tahu juga, karena saya ada teman di sana, bisa enggak ngirim ke Malaysia? Tak boleh di custom, Bro. Wah, tak boleh. Custom kopo aku juga enggak tahu ya. Tapi sekarang bisa. Ya, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Ini. Oh iya, ini nah, ya. Biar real. Ya, ke sini. Ini ada buktinya. Ini mau kita kirim ke Malaysia, itu ada sundel bolong. Nah, yang mana nih? Oh, yang ini ya? Ya, ini mau kita Nah, ini kita kirim ke Malaysia, Bro. Namanya Pak Bos, biar atas namanya di atas namanya Om siapa ini? Regiswa. Regiswa di Sabah. Oh, Sabah ya, di Sabah ya, Malaysia ya. Real ya, kawan? Ini. Real. Sabah Malaysia. Di Sabah Malaysia. Regiswa. Ya, seperti ini contohnya ya. Karena plesennya sama pompa, sama telenya. Jadi kita kasih senapan tas yang muat pompa di sini sama senapan telenya juga bisa masuk ke sini semuanya ini, ya. Sabah kan kawan? Ini Sabah Malaysia. Udah dibayar lunas transfer. Iya, untuk kawan-kawan kebanyakan kalau bermasalah biasanya kalau sini semuanya kita tes maksimal. Kadang-kadang tapi kadang-kadang ada 1-2 yang komplain. Ya. Itu kebanyakan bukan masalah dari senapan yang dari sini, tapi kebanyakan jatuh di pengiriman. Masalahnya kalau kita mungkin ya, mungkin Pak Kurir mungkin nggak dapat jatah dari istrinya malam-malam tadi, jadi siang itu pengirimannya agak bermasalah, kebanting-kebanting ya, itu kadang-kadang ada geser sedikit. Tapi untuk masalah seperti itu nggak usah khawatir, langsung aja hubungi Mas Safik atau Mas Ceku lah, nanti langsung dikasih solusinya, kita padu sampai tuntas sampai selesai, Pak. Iya, seperti itu kawan. Oke. Jadi ini buktinya bahwa di CV Asodor itu selalu mengganti ya, mengganti tele ya, mengganti laras-laras yang tidak kepake ya, laras-laras yang ngacak-ngacak seperti ada berapa ini? Ini ada mungkin ada sekitar 30 lebih ya ini ya. Ini langsung kita ganti. Kita ganti ya. Seperti ini langsung kita ganti, dan ini adalah laras untuk cadangan. Laras jadi baru. Nah, ini laras-laras ganti ya, siap diganti kalau ada ngacak atau ada masalah. Begitu, ya. Oke. Jadi kalau kawan-kawan yang mungkin enggak sabar ya, mungkin enggak sabar itu bisa langsung kita ganti. Tapi kalau sabar nanti kita akan kirimkan ke pengrajin kita dan kita akan minta ganti unit baru. Mantap. Ya, seperti itu. Oke. Jadi pengrajin kita, tim kita yang di produksi juga semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk para raja kita, kecuali Raja Fir'aun. Oke ya. Seperti ini langsung dites sama ini peredamnya, kawan. Ya, seperti ini. Jadi tes seperti ini langsung dengan peredamnya. Kalau sudah lurus dengan peredamnya, nanti kita kasih tanda street pakai ini ya. Okay. Jadi seperti itu. Jadi untuk pemula, walaupun kamu pemula, insya Allah siap menggunakan senapan dari CV Asodor. Siap. Iya, seperti siap ready pakai, ya. Pokoknya enggak begitu apa. Kawan ya, enggak usah khawatir, pokoknya di CV Asodor kita semaksimal mungkin ya. Kita doakan saja semoga yang ngetes seperti ini ya sehat panjang umur ya. Oke. Seteliti ini kawan, lihat ini. Seteliti ini seperti Mas Safik ini loh. Ini yang masang regul dikasih minyak pelan-pelan sampai segini. Kadang-kadang paling banyak masalah komplain itu nyampe sana agak berkarat. Berkarat seperti ini loh. Padahal di sini sudah kita kasih minyak sebanyak mungkin, kasih kayak gini, kasih minyak oli ya, tapi kadang-kadang masih ada karat-karatan, itu enggak apa-apa. Kalau masalah kebocoran itu wajar ya,
wajar karena namanya juga seal. Sudah dites kayak gini kebocoran tadi dan ini aman. Nah, ini aman. Ya, udah aman. Semuanya seperti ini kita tes dari sini masalah kebocoran. Tapi jaman namanya juga kita manusia, kita tidak ada yang sempurna ya. Yang sempurna cuman rokok betul ya. Yang sempurna cuman rokok. Seperti itu kawan ya. Ini sudah mau ready. Nah, ini sudah ready, nanti siap kita tes dan jika akurasinya oke, nanti kita langsung kirim ke pelanggan. Seperti itu kawan ya. Untuk selanjutnya seperti apa? Untuk packingan ya, packingan itu bisa langsung aja dilihat seperti ini packingannya. Packingnya pakai packing kayu. Kayunya pakai kayu yang tebal kawan. Dulu kita coba pernah pakai triplek tapi ternyata lebih aman pakai kayu. Maka selanjutnya kita pakai kayu. Oke, seperti ini ya. Ini packingannya. Ini teman kita yang ganteng sendiri. Dan alhamdulillah dianya nggak punya udut, makanya yang diselipkan itu coklatos ya. Ya seperti ini kawan. Jadi ini aman. Aman dong. Nah seperti ini aman. Oke. Ngedi. Oh, tidak nongkin don. Nah gini don. Nah seperti ini ya. Jadi ini kita tes packingannya. Ini insya Allah sampai Papua pun aman. Aman, duh aman. Aman yo, aman. Ini nanti kita tambahi lagi ke sini. Ya, jadi ini aman sekali. Dan ini yang siap kita untuk ngecracknya. Ini sudah siap. Ready. Ini ready. Ini biasanya banyak sekali satu dus. Dan ini tinggal segini. Oke. Dan ini insya Allah sehari ini juga akan habis lagi. Begitu. Begitu kawan. Untuk apa review hari ini, bagaimana kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Kita nggak bisa memberikan yang terbaik karena kita juga manusia. Yang terbaik hanya ada di iklan, ya. Jadi iklan, ya. Dan untuk para teman-teman yang sudah beli di Sewa Sodor, saya ucapkan terima kasih. Untuk para raja-raja Fir'aun ya, untuk yang sudah pernah beli, yang mungkin sudah ngeprank di beli senapan angin ke kita tapi ternyata ngeprank saja, saya doakan rezekimu tambah lancar ya. Amin. Dan untuk semua yang sudah ada di sini yang ada di mana? Begitu kawan, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Intinya saya berterima kasih untuk kawan-kawan semuanya karena CVA Sodor tanpa Anda bukanlah siapa-siapa. Dari kami tim CVA Sodor terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aras. Salam satu hobi. Salam jedor dari CVA Sodor. Ingat senapan angin. Ingat CVA Sodor.